Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Upin dan saya Ipin. Tapi bohong. Walah dalah. Lah kok malah Upin dan Ipin iki, Cok? Walah iya mbah, sorry keceplosan tinggi mau. Oh no. Oke mbah, kali ini kita akan berbagi tips bagaimanakah mencari istri. Ngomong-ngomong masalah mencari istri, aku dulu Jo pernah punya pacar dokter Jo. Wow. Walah keren banget iku mbah. Lah ngopo kok ndak dilanjut mbah? Ya tak putus ya. Lah tak ya nikah ya. Jaluk mas kawin seperangkat alat sholat ya. Seperangkat alat sholat mbah. Kan kuwi wis biasa mbah. Iya ya. Biasa tapi jo jaluke seperangkat alat sholat beserta masjid imam dan jamaahnya jo. Walah mbah, berarti iku pengen mendirikan pondok pesantren mbah. Iya terus akhirnya aku ningkae karo pegawai bank jo, tapi tak cerai jo. Walah jual mahal banget kowe mbah, pegawai bank tok cerai lah, masalahnya opo kowe mbah? Setelah akad nikah jo kan biasa langsung dus malam pertama jo. Tak ketok pintu jo. Dek aku mlebu ya. Terus jawab dek jo, masukkan nomor pin anda. Walah yo biasa kuwi mbah, namanya juga pegawai bank, standar keamanannya tinggi. Akhirnya malam pertama gagal jo, gara-gara nomor pin yang anda masukkan salah jo. Akhirnya lanjut neng malam kedua jo, tak masukkan nomor pinnya jo. Titit wah alhamdulillah berhasil masuk jo. Walah berarti berhasil ya mbah di malam kedua mbah. Gagal lagi jo, ternyata jo setelah nomor pin dimasukkan ada jawaban jo, saldo anda tidak cukup. Pasti di malam ketiga berhasil iku mbah. Wah tidak juga jo, tidak sesuai yang diharapkan jo. Oh no. Di malam ketiga jo langsung jo tak cerai jo. Ternyata dia ATM bersama jo. Walah berarti setiap orang bisa ambil di situ ya mbah, yang penting tahu nomor pinnya dan saldonya cukup. Jadi kesimpulannya opo iki mbah? Kesimpulannya jo ada 4 tipe untuk mencari istri jo. Tip yang pertama jo,
carilah istri yang soleha. Jadi cantik dalamnya, Jo, cantik hatinya. Terus yang kedua, Jo, carilah istri yang cantik bodinya, Jo. Jadi cantik luarnya, Jo. Terus yang ketiga, Jo, carilah istri yang kaya, Jo. Sing pertama solehah, terus sing kedua mau cantik fisiknya, Mbak. Terus sing ketelu kaya. Terus sing kepapat opo kuwi, Mbak? Sing kepapat, Jo. Gimana caranya? 1, 2, dan 3 tidak saling mengetahui, Jo. Walah dalah, berarti maksudnya kuwi bojo telu ngono, Mbak. Bojo siji wae, Mbak, direwangi poso Nabi Daud, sedina mangan sedina ora, ketemu setahun pisan, aneh-aneh bojo sampe telu. Oke, sekian dahulu kisah Bejo Isbek kali ini. Semoga menghibur. Akhir kata, di kanan gunung, di kiri gunung, di tengah-tengah ada lidah bergoyang. Penontonnya bingung, kreatornya pun juga bingung, yang penting udah usaha. Sampai bertemu lagi di kisah Bejo Isbek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.